Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat baik ini, marilah kita senantiasa selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini umat muslim di seluruh penjuru dunia pasti sangat bahagia karena dapat merayakan dua hari raya sekaligus dalam satu hari. Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Jumat. Meskipun dunia dan negara kita Republik Indonesia masih diselimuti rasa takut yang mencekam akibat terjangkit virus corona yang belum juga usai. Jarang sekali terjadi dua hari raya dilaksanakan secara bersamaan. Kecuali ini semua berkat rahmat Allah yang maha besar lagi maha agung. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Yunus ayat 58. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari raya adalah hari yang bahagia, hari penuh kegembiraan dan hari sukacita orang-orang beriman karena mereka telah berhasil mengerjakan semua perintah Allah dengan sempurna. Allah telah berjanji kepada hambanya yang taat terhadap perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan balasan kasih sayang, rahmat, ampunan, dan kebahagiaan, kesenangan di hari raya ini. Di mana ada satu riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, penduduknya biasa merayakan dua hari raya yang mereka isi dengan bermain pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum yawmaini khairam minhuma, yaumal adha wa yaumal fitri." Sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian dua hari raya yang lebih baik dari dua hari raya itu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Lataif Al-Ma'arif karangan Al-Imam Al-Hafiz Zainuddin Abi Al-Faraj Ad-Dimaski menyebutkan bahwa bagi orang-orang yang beriman itu memiliki tiga hari raya dalam satu tahun. Hari raya pertama yaitu hari raya yang terus berulang-ulang setiap pekan, yaitu hari Jumat. Datangnya hari raya Jumat Allah berikan untuk orang-orang yang telah bekerja keras menjalankan kewajiban perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat lima waktu dalam sehari dan dalam sepekan.
dengan sempurna ia kerjakan. Rasa lelah, rasa letih dan capek Allah balas dengan memberikan kegembiraan pada mereka, yaitu dengan datangnya hari raya setiap pekannya. Di samping itu juga hari Jumat adalah hari disempurnakannya makhluk. Hari Jumat diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Hari Jumat dimasukkan dan dikeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga. Hari Jumat terjadinya hari kiamat. Dan hari Jumat adalah hari berkumpulnya orang-orang beriman untuk melakukan kewajiban sholat Jumat. Oleh karena itu dilarang berpuasa pada hari Jumat saja. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, khairu yaumin tala'at 'alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa adamu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan. Pada hari itu pula dimasukkan dan dikeluarkan dari surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari terbaik waktu terbitnya matahari adalah hari Jumat. Nabi Adam alaihissalam juga diciptakan pada hari Jumat. Nabi Adam alaihissalam dimasukkan dan dikeluarkan dari surga juga pada hari Jumat. Dan hari kiamat ini tidak akan pernah terjadi kecuali dia akan terjadi pada hari Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan hari Jumat itu lebih baik dan lebih agung daripada dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di mana satu riwayat dari Abi Lubabah bin Abdul Mundir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyami wa a'zamuhuma 'indallah min yaumil adha wa yaumil fitri." Sesungguhnya hari Jumat adalah hari tuannya segala hari dan hari yang lebih agung menurut Allah daripada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena begitu dahsyatnya hari Jumat, maka Allah jadikan sebagai hari raya dan hari sukacita buat orang-orang yang telah mencurahkan pengabdian ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyurah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari raya yang kedua adalah hari raya Idul Adha yang hari ini kita rayakan bersama. Hari raya kurban lebih utama dan lebih akbar dari hari raya Idul Fitri, karena umat muslim telah menjalankan dan menyempurnakan rukun Islamnya berhaji ke Baitullah dengan ditandai mereka berwukuf di padang Arafah. Hari yang sangat istimewa, hari dibebaskannya dari siksa api neraka, hari disempurnakan agama Islam mereka, dan hari dikabulnya segala doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyutikallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafata wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula'i." Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan kutaman mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan mereka? Hadis riwayat Imam Muslim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bahkan riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairu du'a du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa
adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Dan sebaik-baik doa yang aku panjatkan dan dipanjatkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di hari-hari saat melaksanakan ibadah haji yang sangat melelahkan fisik dan mental, maka Allah bahagiakan mereka dengan datangnya hari raya Idul Adha sebagai balasan kebahagiaan dan kegembiraan dari Allah untuk hambanya yang patuh dan taat menjalankan perintah Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah hari raya Idul Fitri, hari kebahagiaan umat muslimin karena telah menjalankan ibadah puasa Ramadan satu bulan penuh, setia terhadap perintah Allah dengan menahan lapar, haus dan tidak berhubungan intim suami istri di siang hari. Semua perintah dan larangan Allah selama satu bulan penuh dipenuhi, maka Allah bahagiakan mereka supaya mereka bergembira di hari raya dengan dihapusnya semua dosa-dosa mereka, dilipat gandakan pahala semua amal ibadahnya, dan tercatat sebagai orang yang sukses dan beruntung dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisalnya hingga 700 kali lipat, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga di hari yang bahagia ini kita semua selalu mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan diri kita lebih baik serta bisa meningkatkan semua nilai amal ibadah kita semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirul adhim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfirhu wal ghafurur rahim. Baik sahabat muslim, beliau ini di samping memang beliau sebagai orang nomor 2 di Kota Bekasi, tetapi beliau juga pembina Yayasan Wafid Alumni Center, yang insyaallah yayasan ini akan membangun kantor pelayanan zakat, infak, sedekah dan wakaf, dan juga akan membuat studio dakwah, karena memang sudah zamannya milenial ini, jadi kita sudah memulai meranah dakwah melalui digital. Ada majelis taklimnya juga, dan insya Allah nanti akan dibangun yang namanya Boarding Super Folgers. Pak, melihat program Wafis ke depan selaku pembina, apa Pak? Saya kira ini adalah satu terobosan yang bagus ya, dan kemudian terus orientasinya adalah kita mengikuti perkembangan zaman. Kita akan berdasarkan perubahan yang ada. Dunia semakin cepat, kita harus lebih cepat lagi menyesuaikan kondisi yang ada. Ya, jadi kreativitas, kemudian juga berpikir mencari terobosan-terobosan baru. Yang paling utama adalah bagaimana kita melayani umat. Ya. Bagaimana kita juga memiliki orang-orang yang mulia, saya kira. Kita tidak cukup dengan hanya sukses, meraih apa yang bisa kita raih, kita juga bukan sekedar hanya untuk hidup bahagia. Bagaimana kita merasakan apa hasil daripada kesuksesan yang sudah kita dapat. Tetapi adalah bagaimana kita menjadi orang yang mulia. Orang mulia adalah orang yang kemudian berempati, yang juga peduli terhadap sesama, yang butuh pertolongan, yang butuh perhatian, dan tentunya adalah butuh untuk berkomunikasi,
menularkan ide, komunikasi dan sebagainya. Saya kira yayasan Mawis itu jadi lengkap. Ya tidak saja mengurusi yang yatim piatu, mengurusi juga majelis taklim. Yang lebih utama adalah bagaimana informasi kebutuhan terkait dengan ajaran agama itu juga terlayani secara baik dan juga lebih luas lagi. Berarti siap sumpah Pak ya? Insya Allah sumpah. Nah, jadi Mawis ya untuk terus berkembang dan maju. Terima kasih Bapak atas kebersamaannya. Mudah-mudahan hari ini sangat menginspirasi banyak orang. Bukan hanya Bapak yang sampai posisi ini, tapi Bapak-Bapak yang seperti Bapak akan banyak tumbuh di Kota Bekasi, sehingga Kota Bekasi semakin keren dan semakin berkualitas, semakin jaya, tentu juga semakin peduli dengan keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih semuanya Bapak. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wabis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah ma ba'd. Saya Haji Subki Al-Buguri mengajak semua kaum muslimin di seluruh Indonesia untuk bisa menunaikan zakat infak sodakohnya di Wapis Center pimpinan Haji Nung ya, pimpinan Kiai Haji Nung LC. Ya, beliau insya Allah akan menyalurkan dan dengan amanah akan membagikan kepada para mustahiknya. Mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi keberkahan bagi hartanya dan membantu saudara-saudara kita, kaum muslimin di negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.